Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Selamat jumpa lagi dengan Purwakarta TV. Kita sekarang ada di Gunung Parang. Ada di lokasi Indonesia Festival Klinik. Dan sekarang kita bersama ketua panitianya nih, Mbak Wiwi. Kita tanya-tanya nih. Halo Mbak Wiwi. Ya, saya Kang Sun nih. Apa kabar? Baik. Pagi ya. Pagi. Semangat. Selalu semangat. Oh, gimana nih? Acara Indonesia Klinik Festival. Sebetulnya sih ini emang pertama kali kita bikin. Terus kita sengaja bikin 4 etapa nih. Etapa pertama itu ada di sini di Gunung Parang. Kemudian nanti tanggal 14-15 kita geser ke Jogja, Gunung Api Langgeran. Oh, iya. Kemudian tanggal 21-22 kita geser ke Trenggalek. Iya. Itu Jatim ya. Pikul terakhir nanti di Bali. Oh, iya. 28-29. Sebenarnya konsep ini kita bikin gini. Sama ini kan kalau ada kegiatan climbing, terutama di tebing ya cuma climbing aja. Nah, kita kemas dalam kotak, istilahnya kemasan yang beda. Jadi kita juga pengennya ngangkat culture. Promosi wisata. Iya. Budaya daerah. Benar. Ya, itu intinya seperti itu. Jadi kedepannya nih, terima kasih banget nih liputannya. Karena ini satu sisi biar semakin banyak orang tahu kegiatan seperti ini. Kemudian satu, kita mencoba untuk menarik minat pemanjat, terutama pemanjat pemula untuk lebih menyukai dunia climbing. Dominan milenial rupanya ya. Iya, target milenial. Sebenarnya kalau untuk istilahnya menarik minat, ya memang itu sasarannya harus yang pemula. Jadi di sini sebenarnya kita bisa ngasih edukasi dan ngasih pelajaran dasar lah sebetulnya. Dan untuk kegiatan ini kita nggak kamu harus dari ini dari enggak. Semua bisa gabung. Kemudian yang kedua, kita lagi fokus nih gimana caranya, terutama di Parang nih ya, dengan ini batu semua nih gunung ini benar-benar jadi destinasi pariwisata petualangan yang memfokuskan ke climber. Ini harusnya Parang ini sudah jadi tujuan wisata untuk para climber dari Indonesia dan internasional. Udah harus nih. Berarti yang hit ya? Iya, benar. Makanya kemarin kita nitip pesan ke pemerintah. Geber, Pak. Saya yakin ya maksimal lah 2 tahun. Itu akan kejadian. Nah, adanya acara ini tentang dukungan pemerintah ke acara Indonesia Climbing Festival ini gimana nih, Mbak? Makanya kenapa kami ini menggandeng pemerintah, karena kan orang di pusat biasanya kan nggak sempat turun ke lapangan, kondisi di lapangan nggak tahu, masalah yang terjadi di lapangan nggak tahu. Iya. Nah, inilah saatnya pemerintah datang melihat secara real apa sih yang terjadi, apa kekurangannya, apa yang harus segera dilakukan. Oh, saling mengisi, iya, dan melengkapi, iya, gitu ya. Itu seperti itu. Dan ini kita lakukan di semua etape. Di Jogja kami juga berkirim surat ke Bupati. Terus ke Dinas Pariwisata langsung ke Jogja, bukan ke Gunung Kidul lagi. Sama di Trenggalek juga gitu. Semua Bupati kita kirim surat. Semua. Sampai ke Bali pun begitu. Pokoknya data resmi ya, Mbak ya? Iya. Dan saya berharap juga di Parang juga bisa bikin ini jadi kegiatan tahunan. Ini event kami pertama, pasti banyak kekurangan. Terus waktunya memang lagi deket sama Lebaran kan, jadi iya, ada yang iya, mau, ya saya mau ikut tapi masih di kampung. Ada yang mudik ya, Mbak? Iya, gitu. Jadi mereka ada yang ya udah deh saya nyusul ke Jogja, ada yang ini udah kami akan sangat interest kalau ada yang dari etapa pertama sampai terakhir bisa ikut. Untuk peserta Mbak, untuk peserta itu umum. Hanya untuk Purwakarta aja, Jawa Barat, Indonesia. Untuk misalkan etape pertama, kedua, dan selanjutnya gitu, Mbak. Atau Indonesia. Bebas. Kalau di Bali justru climber dari
luar Indonesia. Luar Indonesia datang juga. Oh, kita benar-benar ya? Kita nggak ngebatasin. Kamu harus dari federasi ini, kamu harus dari klub ini atau apa? Enggak, silakan bergabung. Hmm. Kita betul, kita betul. kita lakukan ini bareng-bareng. Kenapa ada nama Indonesia? Itu patokannya. Oh iya, betul. Patokannya iya. Itu. Seperti itulah. Nah, itu pemirsa Purwakarta TV ya, yang ada di Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Udah berbincang-bincang dengan Mbak Wiwi, kebetulan dia ketua Festival Indonesia Climbing. Semoga sukses dan lancar selalu ya, Mbak ya. Amin. Dan tujuan Purwakarta itu merekrut wisatawan tahun ini sebanyak 4 juta wisatawan. Semoga berhasil ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.